semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Pergi meski hati tak akan rela. Saya nggak habis pikir, kamu ini orang kepercayaan keluarga saya. Bagaimana mungkin kamu tega memalsukan tanda tangan saya? Tapi kamu sudah menodai kepercayaan saya. Korupsi yang kamu lakukan menyebabkan perusahaan ini rugi miliaran rupiah. Apa kamu mau perusahaan ini bangkrut, eh? Surya, saat saya kembali dari luar kota nanti, saya akan laporkan kamu ke polisi dan menyeret kamu pengadilan. Ngerti? Kamu tidak akan pernah bisa memasukkan aku ke penjara, karena aku yakin kamu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah. Aku punya rencana untuk membangun 5 hotel lagi dalam tahun ini. Mudah-mudahan 10 tahun lagi dari sekarang, hotel kita ada di setiap provinsi di Indonesia. Amin. Insya Allah hotelnya cepat jadi ya, Pak. Iya, Ma. Tadi saya belikan ini untuk Bella. Kalung tulisannya Bella. Bagus ya? Bagus, Ma. Sayang, Mama belikan ini buat Bella. Bagus ya? Ada apa, Pak? Remnya belum, Bu. buang jaket kamu ke sana, itu pasti bakalan kebakar. Makanya lain kali kalau mau ngebuang jangan jaketnya aja, sekalian sama badan kamu. Nanti biar aku jadiin sate. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Dulu neng para rune, ampun. Lagi. Ini bayi malam-malam sendirian di sini. Nggak mungkin sendirian ada bayi, pasti ada orang tuanya nih, mah. Pak, Bu. Woi, kemarin ayo. Woi, Pak, Bu. Neng, gimana tuh? Ini kan kalau dibawa nanti repot. Ngurus dia, ngurus Neng Lina. Tapi kalau nggak dibawa kan kasihan. Kumaha tuh? Ah, ayo lah. Dibawa jangan, dibawa jangan, dibawa jangan, dibawa jangan, dibawa jangan. Duh. Julehan ngelihat, bisa-bisa dia marah-marah, dia kagak demen sama orang susah macam kita datang kemari. Isi apa sih, Ma? Arif dia, kenapa sih? Julehan tahu banget deh. Angan dia sama Julehan, iya. Masya Allah ya, Pak. Apa-apaan nih? Hah? Bayi. Iya. Terus ya? Ya, tadi itu dia tergeletak di jalan. Makanya saya bawa, kasihan. Gitu ya? Kasihan ya? Masya Allah, dia si bapak kagak mikir-mikir apa, kebangetan banget. Pak, kita aja punya anak orang atu ya. Penyakitan, bapak penyakitan. Kagak bisa kita urus karena kita kagak punya uang ya. Ini lagi ditambah. Masya Allah deh bapak. Nih, pasti anak haram nih. Tuh kan, kamu. Emang anak haram kan dia? Makanya dia dibuang sama orang tuanya, ya? Iya Bu, ya. Kalau memang tidak suka sama anak ini, nggak apa-apa. Tapi nggak usah nyerocos. Gampang lah, saya bisa aja simpan lagi di jalanan. Bapak, Bu. Apa tuh namanya ya, di luar sono pan banyak banget ya orang jahat ya. Nanti nih anak orok hidupnya susah lagi ya. Maksud kamu? Iya. Juleha, kasihan juga ya mana anak orok ya. Insya Allah, cakep banget lo ya. Pak, iya deh. Juleha bakal urus ya nih anak oroknya. Tapi bapak kudu janji ya. Kerja keras lebih giat lagi ya biar bisa itu namanya ngempanin dua anak ya Pak. Insya Allah. Coba lihat tuh yang di perutnya tuh. Apaan tuh? Aduh, kalung ya. Bella, oh namanya Bella kali ya. Sebelumnya saya minta maaf. Bukan maksud saya untuk menasihati ibu. Tapi asal ibu tahu, ini semuanya sudah takdir dari Allah. Yang kita tidak dapat menghindar dari semua itu. Ibu harus kuat. Dia anak ibu satu-satunya. Sekarang hilang. Ibu gak punya lagi keluarga. Habis semua. Siapa bilang ibu sendiri? Ibu tidak sendirian. Ada saya. Saya akan selalu siap dan bersedia selalu di samping ibu. Kapanpun ibu mau, saya akan selalu nemenin ibu. Surya, selama ini ibu sangat percaya sama kamu. Kamu juga sudah ibu anggap sebagai anak kandung ibu sendiri. Mulai sekarang, kamulah yang mengurus bisnis keluarga ibu ya. Sekarang ibu tinggal sendirian di rumah ini. Maukah kamu temani ibu tinggal di sini? Juga istri sama anak kamu, juga keluarga kamu. Kamu bersedia kan? Bu Sari, ini yang aku mau. Agar aku masuk ke dalam rumahmu, sehingga suatu hari aku akan mengambil alih perusahaanmu beserta kekayaan kamu. Sate, 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 sate. Indahnya dunia ini selalu ada suka duka seperti. Jalan yang panjang dalam Bella, aku ikut dong. Kamu itu sakit, Lin. Jadi kamu harus istirahat di rumah. Aku senang walau dengkul pantat gue juga. Aduh, ih, sini baca gue di sana. Aku senang Bella karena cinta dan harapan. Assalamualaikum, Bu. Mama! Sakit, Pak. Bapak juga sakit, berak lihat gini. Ayo, mana tuh? Dah. Aduh, buset ya. Gila, bacotnya. Mundur, mundur. Boleh ya? Ini apa-apa sih? Biar Jaket gue terbakar. Ini semua gara-gara lo. Gara-gara aku? Aku cuma mau nolongin kamu. Nolongin gue? Lo tau nggak berapa harga jaket itu? Dalam mimpi aja, lo nggak bisa ngebayangin berapa uang yang harus gue keluarin untuk ngebeli jaket itu. Dasar cewek bego. Kamu yang bego, belagu, sok kaya. Kamu kira aku apa yang ngebakar jaket kamu? Kalau kamu mau buang jaket kamu ke sana, itu pasti bakalan kebakar. Makanya, lain kali kalau mau ngebuang, jangan jaketnya aja. Sekalian sama badan kamu. Nanti biar aku jadiin sate. Mau kemana kamu? Apaan sih? Aku minta uang. Uang? Uang apa? Kamu bener-bener bego ya? Kamu nggak lihat? Tuh, gerobak sate aku sampai rusak. Itu karena siapa? Karena kamu. Dengar ya? Gue nggak sudi ngeluarin uang sedikit pun buat lo. Ngerti? Ganti ya? Gantiin! Gantiin! Elsia! Lu nggak apa, Bel? Iya, bentar. Syah, cepetan dong, Syah. Syah, aku yakin banget kalau dia itu orangnya. Dan aku pengen banget ketemu sama dia. Syah, cepetan. Agak. Duduk. Mau kemana kalian? Pak, saya mau ketemu sama orang itu, Pak. Itu Pak. Dia orangnya, Pak. Yang lagi masuk ke dalam gedung. Nggak bisa. Di sini nggak sembarangan orang boleh masuk. Apalagi orang seperti kalian. Waduh, sembarangan ngomong. Maksud Bapak? Maksud saya, kalau kalian nekat, kalian akan kami seret ke kantor polisi. Karena kalian sudah mengganggu ketentraman di hotel ini. Gue nyesel! Maka aku jadi anak. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Adek kamu mana sih? Kok belum datang? Pak, maaf Pak, saya... Kemudian kita mulai aja meetingnya. Sini. Ih, mesti gua apain itu anaknya? Bu, jangan mondar-mandir gitu dong. Bu pusing nih ngeliatnya. Duduk dong. Ibu nih kesel. Sumpah kesel banget deh. Apa sih? Ah, ini dia ya. Welcome ya. Welcome ya. Dia sama lo tuh, lo bukan bantuin cari duit, malah ngancurin tuh gerobak. Kebangetan tau gak lo? Lo denger baik-baik ya? Bertahun-tahun ya, bapak lo tuh pakai tuh gerobak sate dari jalan ke jalan, tengah malam segala macam, kagak apa-apa. Kagak hancur, kagak pernah lecet, kagak pernah beset-beset, tetep. Itu gerobak mulus. Nah sekarang lo, Bel, banget dulu ya. Sekarang gimana coba? Kita kagak bisa cari duit. Lo lihat dong tuh, ya. Lo lihat Rina, lo tahu sendiri kan gitu penyakitan. Kita butuh duit banyak buat dia berobat. Sekarang mesti gimana dong? Hah? Mesti gimana coba? Gue nyesal, maka aku jadi anak. ibu juga sih nggak bisa jaga omongan. Jo, nanti kita harus datang ke pesta itu. Karena di pesta itu banyak kalian penting yang harus kita temuin. Tenang aja, Pak. Jo masih ingat semuanya kok. Karena kamu anak papa satu-satunya yang paling bisa diandalkan. Ini dompetnya Raffi, kan? Kamu tahu kan kenapa Raffi meninggalkan meeting? Katanya sih mau ketemu sama investor kita yang baru, Pak. Investor? Yang mana? Katanya sih teman kuliahnya yang dulu, Pak. Ya, biasalah Raffi. Mungkin dia mau bikin surprise buat Papa. Dari dulu dia selalu membuat Papa surprise. Jo, Papa sudah tahu semuanya. Gara-gara kamu sering belain dia, dia jadi bandel. Raffi! Maafin Bella, Pak. Ini semua Bella yang salah. Gara-gara Bella, Bapak, Ibu, Lina semua jadi susah. Ini semua Bella yang salah, Pak. Bella. Ada tidak ada kamu, nasib Bapak, Ibu, dan Lina ya tetap aja begini kalau memang Tuhan berkehendak. Karena nasib seseorang itu tidak ditentukan oleh orang lain. Ya, jadi nggak ada alasan buat kamu merasa bersalah. Iya, tapi Pak, kalau soal gerobak, kamu nggak usah khawatir. Gerobak Bapak itu gerobak sakti. Jadi walaupun sudah hancur lebur, nanti akan utuh kembali. Kamu sendiri kan tahu ya, Bapak bisa ketemu kamu itu pun gara-gara gerobak. Jadi kamu harus hormat sama gerobak itu. Kamu punya utang budi sama gerobak itu. Maklum, gerobaknya namanya gerobak sakti. Saudaranya si Kera Sakti. Ini semua gara-gara orang kaya sombong itu. Belagu. Aku janji, aku harus ketemu sama orang itu. Dan aku pengen minta pertanggungjawabannya. Dia harus tanggung jawab sama semuanya. Raf, mana duit gua? Gua kan udah menang balapan. Lu tenang aja, bro. Gua pasti bayar. Lu kayak gak kenal gua aja sih. Ya udah, cepetan dong. Yeah. Bro, dompet gue nggak ada, bro. Kayak ketinggalan deh. Alah, sana aja lo. Nggak, serius. Dompet gue ketinggalan, tapi tenang aja. Gue pasti bayar. Lu tunggu sini ya. Gue telepon kakak gue bentar ya. Iya, ya. Tadi lu tinggalin dompet lu di ruang meeting. Nah, itu dia masalahnya, Ju. Please, lu harus tolong gue. Lu kan kakak gue satu-satunya. Lu gak mungkin tega kan ngeliat gue dipermaluin kayak gini. Yaudah. Gue kesana sekarang ya. Jo, mana sih lama amat tuh anak? Kamu ngejawab apa sih? Enggak. Kamu sabar ya. Come on, Jo. Thanks, Jo. Akhirnya lo datang juga ke sini. Kalau nggak ada lo, gue nggak tahu gue jadi apa sekarang. Dapat gue mana? dompet yang mana ya? Gue lupa deh kayaknya. Duh, lu gak usah bercanda, Jo. Hari ini tuh gue traktir semua teman-teman gue. Gue mau bayar pakai apaan? Iya. Gue kasih lo duitnya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apaan sih? Lo ikut pulang sama gue sekarang. Jo. Kalau nggak mau, Jo nggak apa-apa. Oke. Gue ikut sama lo. Lo tunggu di mobil gue sekarang. Biar ntar gue kasih duitnya ke cewek ini. Jo, please, Jo. Buruan. Ya ampun si Bapak, ngapain sih pakai berubah-ubah segala, Pak? Ah, udah malam nih, Pak. Udah mau tidur. Ayo udah. Tata dulu. Apa ya lagi sih, ah? Duit kita tinggal segini. Aduh, padahal biaya pengobatan Lina kan mahal. Coba kalau misalnya obat habis, kita beli pakai apa obatnya? Padahal kan keuntungan dagang sate nggak seberapa. Aku juga kagak tahu deh, Pak. Gua bingung. Doa, saban hari kagak ada habis-habisnya buat si Lina supaya dia tuh cepat sembuh. Tapi buset ya, sampai sekarang kagak ada tuh tanda-tanda dia bakalan sembuh. Bu, kalau soal doa mah kita nggak boleh berhenti, harus terus berdoa. Kan katanya setelah kesempitan akan datang ke lapangan. Siapa tahu ada mujizat Lina tiba-tiba sembuh. Iya. Tapi yang kagak gue habis pikir, kenapa juga kok hidup kita tuh makin tambah nyungsep ya, tambah sengsara gitu. Belum lagi tuh, aduh nih ya, pala gue nih mau pecah ya. Gue itu juga stres ya, kudu ngadepin si Bella yang kelakuannya tuh sembrono banget. Asal banget tuh anak tuh, kebangetan bener deh tuh anak. Bayangin aja, ngaco kalau misalnya kerjaan dia. Gue udah ngomel-ngomelin dia, tetep aja tuh otak dia tuh bebelnya kebangetan. Kakak pinter-pinter tuh anak. Ibu, setiap ada masalah selalu saja ujung-ujungnya menyalahkan Bella. Oh iya, gue paham deh, gue paham banget ya. Dia tuh memang anak kesayangan lo ya, Pak ya. Si Bella tuh lo tenteng-tenteng ya kemana-mana ya. Pak, gue tuh bukan nyalain si Bella. Gue juga ngerti. Gue juga punya hati, gue juga punya pikiran, punya otak, gue juga punya mata, gue juga ngelihat kalau si Bella itu pontang-panting, banding tulang kerja keras buat dapetin duit, buat elu, buat Dina, buat gue juga. Tapi kalau misalnya dia salah, kagak apa-apa dong kalau gue ngomelin, biar dia lebih bener, kagak ngaco. Jadi gue yang dimarah-marahin. Selama ini, ibu sama bapak udah baik banget sama aku. Walaupun hidup mereka susah, tapi mereka masih menganggap aku sebagai anak. Ya Allah, seandainya aja aku bisa bantuin mereka. Tapi apa yang bisa aku lakuin? Jo, kenapa sih? Lu nggak pernah suka ngeliat gua bahagia, ngeliat gua seneng. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Raffi, lo mau sampai kapan sih gonta-ganti cewek terus? Suatu hari papa akan tahu dan lo bakalan kena batunya. Jo, udahlah, lo tenang aja. Papa itu nggak akan tahu masalah ini. Dan kalaupun papa tahu masalah ini, gue itu bisa atasin. Dan soal gonta-ganti cewek itu harus. Soalnya gue masih mencari cinta sejati gue, Jo. Cinta sejati itu omong kosong. Lu tuh playboy. Dan lu akan selalu jadi playboy. Vi, gue kasih tau ya. Hari gini lo ngomongin cinta sejati. Vi, dalam kamus gue, nggak ada yang namanya cinta sejati. Cewek-cewek itu cuma mau duit kita doang. Tahu nggak sih lo? Iya, emang lu bener. Cewek-cewek itu deketin gue karena duit gue banyak. Dan itu dari lu. Tapi Jo, lu tuh nggak harus kerja keras kayak gini. Karena kita itu nggak bisa hidup tanpa cinta, men. Nggak bisa. Gue nggak percaya sama yang namanya cinta sejati. Cukup! Hei, tahu apa kalian tentang cinta? Tentang hidup? Tahu apa? Hidup itu adalah perjuangan yang harus kalian perjuangkan. Dengan cara apapun untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan kamu, Raffi, Papa sudah muak lihat tingkah laku kamu. Kamu tahu, tadi di pesta semua teman-teman Papa nanyain kamu, tapi kamu tidak datang-datang. Keterlaluan kamu. Kamu lihat jodoh. Dia selalu nurut sama Papa. Tapi kamu apa? Tidak satupun tingkah laku kamu membuat Papa bangga. Tidak ada. Sebenarnya kamu bisa nggak kayak cowok? Bisa nggak? Papa peringatkan sama kamu. Kalau kamu masih membangkang perintah Papa, Papa akan cabut semua fasilitas kamu. Papa serius, Raffi. Sekali lagi kamu bandel, tidak nurut sama Papa, Papa tidak akan ngasih uang sepeser pun untuk kamu. Tapi bahasa nggak ada tapi-tapian. Tekad Papa sudah bulat. Bandel kamu. Jo, ini kan yang lu maksud kalau gue bakal kena batunya nantinya, iya kan? Lu tahu kan kalau Papa udah nungguin gue dari tadi. Jo, kenapa sih? Lu nggak pernah suka ngeliat gue bahagia, ngeliat gue seneng. Raffi, lo salah sangka. Bella, 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 bangun, Bella, Bella, lo bangun cepetan. Lina penyakitnya kamu lagi. Lina sakit lagi. Panggil dokter cepetan, panggil dokter. Biar Bella panggil dokter, Mbak. Cepetan, Bella, cepetan. Gue lagi ada party, Ju. Ikut ya? Party? Tumben lu ngajak gue ke party lu. Ada apa ya? Gue tau. Lo pasti nggak punya duit, kan? Duit lo habis. Ju, lo tau kan? Duit gue banyak. Tapi masalahnya, dompet gue sama lo. Lagi. Lo nggak tau malu ya? Lo nggak lihat gue lagi ngapain? Gue lagi kerja. Sekarang jam berapa, Raffi? Kerjaan lu ngapain sih selama ini? Malam-malam lu jalan-jalan, lu keluar, nongkrong-nongkrong, ngabisin duit buat traktir-traktir cewek. Jo, udah deh. Mendingan lu sekarang gak usah berisik. Balikin dompet gue sekarang. Mana dompet gue? Raffi! Raffi! Nah, Jo. Raffi! Raffi, lu boleh menang sekarang. Tapi lu lihat aja besok. Balasan dari gue. Jadi gimana keadaan anak saya, dokter? Keadaan Lina semakin parah, Bu. Bapak dan Ibu kan tahu. Di jantungnya Lina ada lubangnya. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi ini akan sangat mengkhawatirkan. Walaupun saya beri obat lagi, kondisi ini tidak akan banyak membantu. Jadi sebaiknya Lina cepat dibawa ke rumah sakit. Bagaimana, Pak? Kita balik dan gak punya uang, Pak. Kok dikunci sih? Jo. Jo. Jo, bukain pintu, Jo. Please, Jo, bukain pintu, Jo. Jo! Come on, man. Jo! Jo, please, Jo. Jo, bukain pintu buat gue. Jo, sekarang ini Papa di depan kamar gue. Kalau lu nggak bukain pintu buat gue bisa mampus, Jo. Jo, please, bukain pintu. Jo! Yo. sekarang gimana? Mama juga belum lihat, Pak. Jo! Kenapa? Raffi. Raffi. Tadi pagi sih... masih di kamar ya, Pak? Iya, masih di kamar. Yaudah, Jo berangkat kerja dulu ya. Mbak. Hati-hati ya. Jo! Sekarang, kamu ke kamar Raffi, suruh dia kemas-kemas, berangkat ke kantor sama kamu. Sekarang! Iya, Pak. Bim! Cepetan, Bim! Papa nyuruh kita pergi ke kantor bareng. Buruan, buruan, buruan! Bim! Bim! Kalau lo ngerjain gue tadi! Iya kan? Dengerin gue, bego. Kalau sekali-sekali lo bohong sama bokap buat cabut sih nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan lo bakalan kegap juga. Untung aja deh gue. Gini ya. Ah, lu jangan ceramain gue pagi-pagi kayak gini. Pagi-pagi kenapa? Karena gue sangat menikmati hidup gue sekarang, men. Dan gue nggak akan pernah bisa jadi kayak lu. Ya kan? Gue nggak ceramain lu. Gue cuman bilang apa yang papa bilang. Soalnya gue itu anak kesayangannya papa. Oh. Bukan dulu. Jadi lu mau nurutin gue? Enggak juga nggak apa-apa. Lu jangan senang dulu ya. Karena lu bakal terima balasan gue besok. Mau besok, mau tahun depan. Lu punya 3 menit. Buruan, lu bau. Gimana keadaan Lina, Dok? Dokter, anak kita apa masih bisa sembuh ya, Dok? Masih bisa, Dok? Begini, Bu. Lina harus segera dioperasi. Kalau sampai terlambat, nyawa Lina akan terancam. Anak kita, Bapak, bagaimana ini, Pak? Operasi, Bapak. Operasi itu berapa biayanya, Dok? Biaya operasi untuk Lina sebesar 30 juta rupiah. Apa 30 juta, Bapak? Bagaimana, Bapak? Gimana anak kita? Sebaiknya Bapak segera mengusahakannya. Karena Lina tidak bisa menunggu waktu lagi, Pak. Baik, saya tinggal dulu. Masya Allah. 30 juta dari mana? Mana, Bapak? Bapak juga bingung. Pergi ke kantor, tau nggak? Hai, kalau di sini sih? Aku tahu. Lu kesini gara-gara lu kangen sama gue, iya kan? Oh, jadi ini pacar kamu sekarang? Terus, aku siapa yang kamu? Kamu bilang aku cewek satu-satunya di hati kamu. Kamu juga pernah bilang itu sama aku? Aku juga. Kamu benar-benar keterlaluan ya? Oh. Dasar pembohong! Saya ampun, saya... Raffi! Tapi kamu tidak mau dengar omongan Papa. Mulai hari ini, Papa akan hukum kamu. Mulai hari ini, Papa akan blokir semua kredit card kamu. Dan Papa akan ambil mobil dan ATM kamu. Dan perlu kamu ketahui, Papa tidak akan ngasih uang sepeser pun untuk kamu. Paham kamu? Suatu hari nanti, pacar-pacar lo dan papa akan tahu. Diam lo! Gara-gara lucu, gue jadi kehilangan semua cewek-cewek gue. Lu lihat aja nanti. Gue akan bikin lu jatuh cinta sama seseorang. Dan setelah itu gue akan minta dia ninggalin lu. Biar lu tahu gimana rasanya sakit hati, Jo. Pasti kamu lagi mikirin kan? Gimana caranya supaya kamu bisa kabur dari sini? Dan kamu gak mau tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ya aja nih bocah nangis mulu. Udah ngapa sih Bel nangisnya? Nangis mulu. Lagian ntar juga jalan keluarnya ada kok. Tenang aja. Jalan keluar apa? Jalan keluar satu-satunya cara aku gak dapetin uang. Itu udah dihancurin sama cowok kaya yang sombong itu. Kamu kenapa lagi? Si Bella, kenapa sih? Akhirnya sekarang aku ketemu sama kamu juga. Lo apa-apaan sih? Kamu harus tanggung jawab. Turun kamu. Lu tuh apa-apaan sih narik-narik gue ya? Karena aku tahu, kamu itu laki-laki yang gak tanggung jawab. Bagus. Kamu lupa siapa aku? Kemarin kamu yang nabrak gerobak sate aku. Dan karena itu, aku dan keluarga aku nggak bisa makan. Dan sekarang adekku ada di rumah sakit. Dan aku sama sekali nggak punya uang untuk biaya operasi dia. Kalau kamu emang laki-laki yang tanggung jawab, tolong, kamu ganti rugi atas apa yang udah kamu lakuin. Ini kesempatan emas buat gue. Kayaknya cewek ini bisa gue manfaatin untuk ngasih pelajaran sama Jojo. Lagi mikirin kan, gimana caranya supaya kamu bisa kabur dari sini. Dan kamu gak mau tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Dengar, dari tadi gue diam. Bukan berarti lu bisa seenaknya sama gue. Gue kan ngasih lu duit. Duit untuk biaya pengobatan operasi adik lu. Ngerti? Tapi ya, ada satu syarat. Ternyata benar. Orang kaya seperti kamu, setiap mau melakukan sesuatu, nggak pernah ikhlas. Sekarang kamu bilang sama aku, apa syaratnya? Syaratnya adalah, gue mau dalam waktu 1 bulan lu deketin kakak gue. Dan lu harus bisa bikin dia jatuh cinta sama lu. Cewek murahan. Kamu pikir aku ini cewek seperti apa? Ya, sebentar lagi kita juga akan tahu kalau kamu itu perempuan seperti apa. Ki, lu ada duit berapa? $5 juta. Ini DP buat lu. Dan kalau besok pagi lu datang ke hotel tepat jam 10 pagi, gua akan ngasih lu lagi 5 juta. Dan dalam waktu 1 bulan, kalau lu bisa selesaikan tugas lu dengan baik, gua akan kasih lu lagi 20 juta. Tapi kalau lu nggak bisa selesaikan tugas lu dengan baik, ya sorry, gua nggak akan ngasih lu apa-apa. Satu lagi, ini kartu nama gue. Di sini ada alamat hotel keluarga gue. Lu datang aja ke sini tepat jam 10 pagi dan jangan sampai terlambat. Karena kakak gue itu orangnya disiplin. Ngerti? Cinta tak lagi untukku. Orang kaya yang sombong, kamu jangan pernah mikir ya kalau uang itu bisa nyelesain semua masalah. Tapi tenang aja Ju, gue bakal bilang sama semua karyawan hotel ini, juga manajer hotel ini, kalau mulai sekarang kita cuma mempekerjakan cewek yang mukanya pas-pasan aja. Dengan begitu lu nggak perlu takut jatuh cinta sama bawaan lu sendiri. Tidak seharusnya kamu memarahi dia seperti itu. Eyang mengerti kalau kamu itu perfeksionis. Tapi kalau ada orang tidak bisa seperti kamu, bukan berarti mereka itu bodoh. Dirimu aku kan pergi meski hati tak